pada suka makan jamur. Di Pulau Bangka ada olahan jamur yang terbuat dari jamur termahal yang ada di Indonesia loh. Namanya jamur pelawan. Jamur pelawan merupakan jamur yang tumbuh di pohon pelawan, Pems. Jamur yang harga jualnya mencapai 2,5 juta per kilonya ini biasanya diolah jadi makanan khas Bangka, yaitu lempah kulat pelawan. Langsung kita lihat cara bikinnya aja yuk. Kita haluskan dulu bumbunya, Fams. Biar minyak alami bumbu bisa keluar dan makin sedap, menghaluskannya pakai cara tradisional aja ya, alias ditumbuk. Berikutnya langsung tumis bumbunya, Fams. Setelah itu masukkan deh jamur pelawannya. Lanjut, masukkan deh santannya, biar rasanya makin gurih dan kenyal. Terakhir, masukkan daun salam deh. Sip, lempah kulat pelawannya udah jadi nih.